Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh Tani. Iya kak. Karena orang tua kita udah meninggal, kita udah gak punya siapa-siapa lagi. Sekarang kita tinggal berdua. Jadi kamu sekarang harus nurut sama kakak. Oh iya dong kak, pasti aku nurut. Harus dong. Karena bentar lagi kita mau ketemuan sama orang yang mau dijodohin sama kita. Jadi nanti kalau orang itu mau minta kamu, bilang aja kamu gak mau. Loh kenapa kayak gitu kak? Kakak dulu dong yang kawin, jangan kamu. Kak, jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Ditemenin sama Po Alpa. Cakep. Kalau emang aku yang laku. Cakep. Ya terus aku harus kayak gimana? Gimana kak? Nanti kalau tiba-tiba dia nyamperin aku terus pengen minta nomor telepon aku terus nanya-nanya sama aku, masa aku harus nolak? Jalan-jalan ke Madiun. Cakep. Jangan lupa beli tiket. Cakep. Abis beli tiket langsung naik kereta. Cakep. Ya udah cerita aja. Eh, ada tamu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya tanya, ya? Ini rumah Pak Rahmat. Rumah Pak Rahmat? Iya. Mohon maaf Pak, bukan rumahnya Pak Rahmat. Oh bukan? Iya. Oh, salah ya Pak. Ya permisi. Pak, bentar Pak. Di sini. Pak, kalau Bapak out frame lagi, saya main berduaan lagi Pak. Oh iya, ulang. Iya, ulang dong. Langsung pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya dek, ya. Ini rumah Pak Rahmat. Oh iya betul Pak, ini rumah Pak Rahmat. Security bilang, rumah Pak Rahmat itu sebelahnya rumah Pak Bambang. Oh iya. Saya lagi nyari rumah Pak Bambang, berarti jadi open lagi dong. Pak, gak apa-apa. Nanti kita bisa ganti deh siapa namanya jadi Bambang, gak apa-apa deh. Ini sebenarnya mau nyari Bambang apa Rahmat sih? Pak Bambang. Pak Bambang. Mau tanya rumah Pak Bambang mana ya? Nah, ini rumah Pak Bambang juga, rumah Pak Rahmat juga, Pak. Ya. Aduh. Nah, begini. Ya. Perkenalkan, apa? Ini anak saya. Ini anak Bapak. Halo, Tante. Halo, Tante. Bukan bok. Abis, biasanya abis bok, mis, umat. Ya. Kamis itu ya. Mimis, nama panjangnya Mimis. Jadi begini. Pak. Ya. Mimis. Katanya pengen dijodohin. Oh iya iya. Silakan. Oh ini silakan, mau dijodohin? Iya iya. Ini silakan. mau dijodohin. Jadi begini. Kita jangan duduk diri aja. Sebelum orang tuanya meninggal. Iya. Kan itu hidup. Iya benar. Iya tahu. Benar. Meninggal hidup Pak. Iya. Yeah. Jadi mau dijodohin ini. Iya. Yeah. Nanti kawinnya sama saya ya. Ini cantik semua ya. Oh, terima kasih. Maaf soalnya nggak kelihatan pakai masker sih. Iya benar. Enggak, dari mata aja. Dari mata kelihatan. Dari mata kelihatan. Kira-kira Pak. Matanya gimana gitu kita? Benar. Tapi Pak, aku pengen wanita yang sebelah kanan aja Pak. Sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri, kanannya udah bu. Sebelah kanan, sebelah kanan. Ya, atau kanan saya? Kanan saya, Pak. Oh. Kanan saya yang ini, Pak. Ini? Kalau model yang kayak gini, kayak kue lepet, Pak. Saya maunya yang... Nggak sekalian aja lu kue onde-onde, lo. Juli, ini sesuai perjanjian, ya. Ayah dengan ayahnya dia, bahwa di surat perjanjian itu kamu harus menikahi salah satu, nggak tahu yang mana. Ya. Jadi bapak juga nggak tahu. Oh. Ada di suratnya. Jadi ada wasiatnya. Ada wasiat. Mendingan baca aja, Pak. Biar lebih jelas. Bawa suratnya, Bapak. Bawa. Mana? Mana Pak suratnya? Kan bisa. Ribet banget. Oh. Taruh tuh sini. Dibaca, Pak. Di sini kan bisa. Kan bisa, Pak, ada kantong. Iya, saya baca. Woi loh. Terbalik, Pak. Lupa ditulis. Balik Pak. Balik Pak. Perjanjian iya. Bisa merupakan wasiat buat anak-anakku. Iya. Saya enggak tahu ini dia punya anak berapa. Iya. Cuma di sini ditulis perjanjiannya dengan ini. Oke. Okay. Ya. Iya. Jadi udah mengerti? Belum panjang dibaca. Enggak apa-apa, jelasin. Anak
Parto boleh menikah dengan anak saya yang Bung. Bung apa? Bung siapa? Bung. Bungkus. Hah? Tulisannya loncat. Oh. Bungsu ya. Jangan sama kakaknya. Yang bungsu siapa? Aku. Saya, Pak. Saya yang bungsu. Saya kan yang bungsu. Diam. Kamu harus dulu. Kan saya lebih kecil, Pak. Jadi kalau sama saya. Maaf, Ayah. Kalau dari ciri-cirinya kalau yang bungsu itu ini, Ayah. Saya tahu. Kakaknya atau adiknya? Karena kakak itu paling sayang sama adiknya. Adiknya itu sering digendong-gendong biasanya sama kakaknya. Iya, benar. Karena sering gendong, kakaknya enggak tambah tinggi. Iya. Jadi bisa kelihatan kan adiknya, ya? Adiknya biasanya adik. Enggak bisa kelihatan jelas ya kalau bungsu itu kalau menurut saya yang ini. Kalau ini bungsu, kalau ini bungkusan nasi uduk ya. Jadi saya tahu bisa menilai anak bungsu yang mana. Tapi Om, ya. Mas, aku tuh sukanya kalau sama cowok-cowok yang dermawan. Banget. Kalau ngomongin masalah dermawan, ya. Sini, kamu aku bilangin sama aku sini. Apa? Aku tuh cowok yang dermawan. Ya. Betul ya? Betul. Cowok yang baik. Mm-hmm. Aku biasanya aku tuh suka lihat cowok yang misalnya ngeliat muka orang, "Ah, melas banget mukanya. Ya udah kasih uang deh," gitu. Aduh. Saya mah dermawan. Nih. Kameramen. Nih, saya mah dermawan. Bang, yang rata dong, Bang. No. Ya, mana lagi? Saya itu, aduh, cowok yang dermawan. Jadi kamu cocok buat aku. Iya, benar. Tapi itu duit kamu kan, bukan duit papa kamu? Ya, duit papaku. Oh. Yang penting kan aku dermawan. Ya udah, kakak setuju nggak? Ya udah, kakak setuju kamu sama orang dermawan ini. Iya. Oh. Tuh. Kenapa sih? Kenapa kek? Dari itu, itu tuh. Apa? Itu tuh. Tuh, tokennya mau habis tuh. Iya. Kenapa kek? Gua lagi mandi air habis. Nggak keluar. Ya, gimana sih kek, ngapa baru bilang sekarang? Orang mati sekarang. Oh, nggak bayar airnya kali. Listriknya iya, juga tuh, udah tokennya udah bunyi aja itu. Iya, maaf, bentar. Telepon lah. Iya, bentar. Oh iya, bentar saya telepon lu. Ini bisa. Gua gimana? Halo? Mohon perhatian. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Cobalah jangan miskin lagi. Ya. Ayah, beli pulsa ya, beli pulsa. Gue bener, gue dikatain. Ini gimana sih, token listrik habis. Iya maaf. Listrik mau mati, air mati, pulsa gak punya, belilah. Iya maaf, ini saya menelpon pulsa saya juga habis ini. Itu lampu juga mau mati lagi, bagaimana dah? Udahlah, kamu mau ngobrol di sini? Hah? Kamu ngobrol di sini? Aku boleh ngobrol sama calon istri aku ya, Pak? Boleh. Yaudah, saya pamit dulu. Mau beli token dulu. Saya ikut, eh. Kakak dibayar dong, gimana sih kamu? Harusnya kamu bayar dong, masa gitu aja telat bayarnya. Maaf ya acaranya jadi berantakan. Ya gak apa-apa. Aduh, mau bayar listrik keluar tapi lagi hujan deras deh. Terus mana lagi ada petir lagi, gimana dong? Aduh makanya kakak tuh jangan gaptek, apalagi di zaman modern kayak gini sekarang udah gak perlu ribet. Kalau untuk urusan bayar-membayar itu mudah aja karena udah ada link aja. Link aja? Itu apaan ya? Jadi gini kak, Link aja itu aplikasi paling lengkap yang bisa bikin gampang keseharian kita. Bisa beli pulsa, paket internet, belanja di mana-mana. Dan kesukaan aku bisa bayar belanja online. Wow. Terus selain itu, Link aja juga bisa buat bayar tagihan bulanan kayak kakak tadi tuh. Bayar listrik, bayar air, BPJS, pokoknya banyak deh. Wow, keren. Nih gue kasih tahu lagi nih ya, dan asiknya lagi, Link aja bisa di-download di Android dan di iOS. Kayak Bang Billy nih, mau bayar tagihan internet bulanan, cuma butuh HP aja. Terus pakai Link aja udah semuanya beres. Dan yuk
Terus link aja tuh ada dua macamnya nih. Ada dua macam layanan. Link aja reguler sama layanan syariah link aja. Layanan syariah link aja hadir buat kita yang mau transaksi supaya lebih berkah. Bisa juga buat beli pulsa, bayar tagihan, beli BBM, infak sampai juga zakat. Wah, lengkap banget. Terus ada apa lagi nih? Nih gue kasih tahu nih buat Pak Alfa. Sekarang lagi ada festival promo link aja. Banyak promo untuk semua pembayaran. Dari belanja di minimarket, beli voucher gas, beli token listrik, sampai beli BBM di SPBU Pertamina. Jadi hemat terus. Keren kan? Emang ada promo apa aja nih di link aja? Ih, ada cashback bayar ojek online. Ada juga diskon pulsa dan paket data. Terus. Masih ada lagi nggak promo lainnya yang dari link aja? Tenang. Banyak nggak taunya dia nih. Kita kasih tahu ya Bang Billy. Masih banyak promo lainnya. Belanja online ada. Bayar transport ada. Aduh makanya Kak, langsung aja deh. Download sekarang juga, ambil handphonenya abis ini. Download link aja, jangan lupa. Follow juga sosial medianya. Betul. Oke deh, langsung aku download sekarang ya. Biar caranya bisa lanjut lagi. Nah, setuju banget Pak Alfa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah juga nih, pokoknya buruan download link aja. Paling lengkap bisa apa aja. Link aja, lengkap untuk semua. Baru saja Anda saksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh